Bayangkan apa akan berlaku jika black hole supermassive menghampiri bumi? Apa yang akan berlaku kepada bumi? Apa yang akan terjadi pada kita? Dan apa yang akan terjadi kepada matahari? Astrolab membawa anda fakta-fakta menakutkan black hole. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, black hole atau lohong hitam adalah objek astronomi dengan tarikan graviti yang sangat kuat sehinggakan cahaya gagal melepasinya. Dalam bahasa mudah, lohong hitam asalnya ialah sebuah bintang. Ketika hayatnya, bintang ini sangat besar. Hanya bintang dengan saiz dan jisim besar sahaja akan menjadi lohong hitam. Apabila ia sampai ke penghujung hayatnya, ia akan meletup manakala bahagian terasnya akan dimampatkan dengan begitu dahsyat sehinggakan gravitinya menjadi begitu kuat hinggakan menarik kembali cahaya yang dikeluarkan darinya. Bagaimana bintang lahir dan terbentuk? Bintang merupakan berbola jisim gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti mereka sendiri. Cahaya bintang terhasil dari tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras, di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan tenaga. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan debu angkasa yang membentuk nebula. Apabila debu dan gas berkumpul, daya gravitinya meningkat dan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat dan membentuk berbola gas. Apabila berbola gas mempunyai daya tarikan graviti yang tinggi, tekanan meningkat menghasilkan suhu tinggi sehingga berlaku pelakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan helium, haba dan cahaya. Bagaimana lohong hitam terbentuk? Selagi berlakunya tindak balas pelakuran di teras, bintang kekal stabil. Bagi bintang berjisim besar, tekanan dan haba teras menyebabkan gabungan elemen yang lebih berat sehinggalah menjadi besi. Tidak seperti proses pelakuran yang lain, proses pelakuran yang mencipta besi tidak menjana sebarang tenaga. Besi ini berkumpul di tengah-tengah sehingga mencapai jumlah kritikal. Keseimbangan dan daya graviti tiba-tiba terlerai menyebabkan teras runtuh. Dalam sekelip mata, bintang meledup. Dengan kelajuan suku dari cahaya matahari, ia memberi lebih banyak jisim kepada teras. Semua elemen berat dalam alam semesta terhasil selepas supernova. Seterusnya muncul bintang neutron, tetapi di dalam hal ini, keseluruhan jisim teras runtuh ke dalam lohong hitam. Adakah matahari kita akan menjadi lohong hitam satu hari nanti? Tidak. Jisimnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi lohong hitam. Matahari akan berkembang menjadi bintang gergasi merah dan seterusnya menjadi bintang kerdil putih. Tetapi bintang-bintang di luar sistem suria mampu berubah menjadi black hole yang sangat besar. Sistem suria mempunyai 8 buah planet, ratusan bulan, ratusan ribu asteroid dan berbilion komet yang mengorbit matahari. Dan tidak pernah walau sekalipun lohong hitam mengganggu rutin planet kita. Tetapi bagaimana jika ia berlaku? Adakah tetamu yang tidak diundang ini akan menelan segala yang melalui sistem suria? Atau adakah ia mengganggu orbit bumi? Lohong hitam sebenarnya bukannya lubang. Ia adalah sebahagian jirim yang telah dimampatkan ke ruang yang sangat kecil. Mampatan dahsyat ini memberi mereka tarikan graviti yang sangat kuat. Cahaya pun tidak dapat melepaskan diri dari genggaman lohong hitam. Dan jika anda terlalu dekat dengan lohong hitam, anda sendiri akan dicarik
seperti roti canai sehingga menjadi satu titik kecil yang mampat. Sejauh mana malapetaka satu lohong hitam akan melanda sistem suria bergantung kepada saiz lohong hitam itu dan jaraknya dengan sistem suria. Lohong hitam gergasi mampu bergerak sepantas separuh kelajuan cahaya. Sekiranya kita bercakap mengenai lohong hitam supermasif, seperti di tengah galaksi Bima Sakti kita, peluang kita hidup adalah tipis. Raksasa sebesar itu akan memberi kita masalah besar walau jaraknya masih beberapa tahun cahaya dari kita. Kemungkinan lohong hitam supermasif mempunyai bintang-bintang, planet-planet, asteroid dan komet yang mengorbit di sekitarnya. Kesemua serpihan yang diambil oleh lohong hitam supermasif dalam perjalanannya ke angkasa akan membedil sistem suria kita seperti pesawat pengebom. Kemudian, lohong hitam raksasa itu akan menarik reja-reja angkasa di orbit sekelilingnya. Pada saat ini, bumi ditimpa malapetaka angkasa dengan hentaman objek sebesar planet. Apa berlaku jika lohong hitam najam dengan jisim 20 kali ganda dari matahari menghampiri bumi? Ini adalah lohong hitam 20 kali lebih besar daripada matahari kita. Sekiranya lohong hitam seperti ini sampai ke bahagian luar sistem suria, ia akan menyebabkan kekacauan graviti di awan Oort, kawasan objek seperti ais dan komet. Lohong hitam yang luar biasa akan melemparkan lebih banyak komet dan asteroid ke dalam lingkungan sistem suria di mana ianya dapat membedil planet-planet. Bumi mungkin juga akan mendapat tempias bedilan ini. Tetapi itu hanya satu permulaan sebelum bermulanya kebinasaan. Ketika lohong hitam melintasi sistem suria, ia akan mengganggu semua orbit planet di dalamnya. Kemungkinan penyusup sistem suria ini akan menjerat planet terbesar dalam sistem kita iaitu Mushtari. Lohong hitam akan menarik semua gas dari planet gergasi, mengubahnya menjadi cakera panas yang berpusing. Ia akan terus menarik sehingga memakan Mushtari sepenuhnya. Apa yang akan terjadi pada planet kita ketika ini? Lohong hitam akan mula mempengaruhi kita walaupun sejauh orbit Pluto. Pertama, ia menarik kita keluar dari zon Goldilocks. Dan kita sebagai manusia mungkin belum bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Keadaan manusia akan menjadi huru-hara kerana masing-masing sibuk menyelamatkan diri. Ketika lubang hitam menghampiri bumi, ia akan menyebabkan keretakan kerak bumi. Kita akan melihat gempa bumi dan letusan gunung berapi yang melampau. Pasang surut laut akan berubah dan bergoncang seolah-olah disedut oleh langit. Pada saat lohong hitam melintasi orbit bumi, tidak akan ada hidupan dari planet kita melainkan permukaan panas yang dipenuhi magma. Mungkin bumi akan tersembul keluar dari sistem suria. Itu mungkin adalah yang terbaik kerana apabila lohong hitam cukup dekat dengan matahari, ia akan mula menghirup gas menyala matahari dan daya tarikan gravitinya akan menyebabkan matahari dan bumi tertarik ke lohong hitam. Berkemungkinan bumi akan disatukan dengan matahari dan kemudiannya disedut ke dalam lohong hitam. Maka berakhirlah tamadun manusia dan kehidupan di planet ini. Senario yang berbeza dapat dilihat jika lohong hitam dengan saiz sebesar matahari menggantikannya. Matahari tidak akan menjadi lohong hitam. Apa kata kita andaikan jika matahari menjadi lohong hitam? Bumi akan kehilangan sumber tenaganya dalam masa 8 minit. Sejurus selepas matahari menjadi mayat yang menakutkan ini, semua planet akan kehilangan sumber cahaya mereka. Ini akan membawa kepada pelbagai peristiwa yang berakhir dengan kepupusan hidup.
Perkara pertama yang kita akan lihat ialah hujan turun seperti biasa, menjadi salji dan kemudian membeku. Bumi akan mengalami fasa yang disebut keseimbangan terma, menjadikan keadaan permukaan dipenuhi dengan ais dan mempunyai suhu yang sangat sejuk sekitar negatif 200 darjah Celsius sehingga negatif 270 darjah Celsius. Bumi akan menyejuk dan membeku menjadi planet batuan ais, dan kita spesimen untuk kehidupan masa akan datang. Pernahkah anda terfikir apakah akan berlaku jika manusia berada dekat dengan lorong hitam? Untuk merentas lorong hitam, anda perlu menjadi pengembara angkasa yang berani. Setiap lorong hitam mempunyai ufuk peristiwa, titik di mana tarikan graviti menjadi sangat kuat sehingga anda tidak dapat melepaskannya. Titik fana lorong hitam. Sekiranya anda mendapati diri anda berada di luar titik itu, anda akan melihat bahawa bintang berpusing di sekeliling lingkaran kegelapan yang sempurna. Semasa anda mula ditarik ke arah lorong hitam, anda akan bergerak lebih cepat dan pantas oleh daya graviti. Daya graviti lorong hitam sangat kuat. Sekiranya kaki anda jatuh terlebih dahulu, kaki anda akan terasa tarikan graviti lebih kuat berbanding kepala anda. Tubuh anda akan tegang. Sekiranya anda terseret ke arah lorong hitam, anda akan benar-benar tercarik sebelum sampai ke cakra tokokan. Tetapi bagaimana pula jika lorong hitam tersebut merupakan jenis lorong hitam supermasif? Apa akan berlaku jika kita merentas lorong hitam ini? Adakah ia benar-benar boleh menghilangkan kita, atau ia sebenarnya merupakan portal ke alam lain seperti lorong cecacing? Apa akan berlaku jika lorong hitam berlanggar antara satu sama lain? Setakat yang kita pelajari, lorong hitam bersifat menakutkan. Apa perasaan anda jika lorong hitam mampu meneruskan kehidupan walaupun tanpa matahari? Lorong hitam juga mempunyai daya bagi proses fotosintesis, dan kita dapat menggunakan tenaga luar biasanya untuk menjana tamadun baru. Tahukah anda, satu-satunya kitab yang menyebut mengenai black hole dengan terperinci adalah Al-Quran. Semuanya dalam bahagian 2 nanti. Like, komen dan share video ini dengan rakan-rakan anda dan keluarga anda. Subscribe. Astrolab signing off from space.